Assalamualaikum, Amlin E, apa kabar semuanya? Welcome to Kopi Klotok Jogja. Hari ini kita mau ke Kopi Klotok karena memang kebetulan ketika kita di sana tempatnya tuh ternyata deket banget dari kawasan Merapi, guys. Jadi setelah kita off road di Kali Kuning, kita merasa lapar dan kita langsung ke sini. Dan akhirnya kita sampai juga, dan ini penampakan bangunan dari Kopi Klotok sendiri. Sebenarnya dia tuh temanya kayak joglo-joglo gitu, kayak rumah tradisional dari Jogja, Jawa Tengah itu. Dan konsepnya tuh kayak bener-bener rumah asli, rumah penduduk asli gitu. Kagak ada kelihatan restoran-restorannya, cuman kelihatan kayak restorannya tuh kayak ada tempat-tempat duduknya aja gitu. Dan tempatnya enak, enak banget. Terus juga harganya, ntar lihat sendiri aja deh. Pokoknya kalian bisa menilai dari harga dan ramenya orang-orang yang ada di sini. Ntar kalian lihat aja sendiri, okay? Hey guys, Amlin E, apa kabar? Jadi sekarang kita lagi ada di Kopi Klotok dan kita udah mesen, sebenarnya udah ngambil makanannya. Nanti kita tinggal tunggu tempe gorengnya aja. So, tungguin ya. Ini sih rumah mbah banget ya. Ini literally rumah mbah. Bentuknya juga kayak gitu. Pendek. Kita makan. Kebetulan ini dekat banget dari yang tadi Merapi. Aduh, aku omongnya sama dia sekarang, sama Jiji sekarang, guys. Udah gitu. Ambil makan. Tadi dekat banget dari yang tempat Merapi. It's you. Aku mau bikin super annoying video. Terus gimana nih menurut apa tuh? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Mama, itu mama. Ntar ini kita lihat ya menunya ada apa aja. Kamu di depan dong, ntar biar aku show. Halo, itu benar. The show. Ana banding dong, itu namanya. Ini kan ini dikit dong, ding dong. That song what? Feeling fancy, looking fancy, jadi kita jadi jojo. Krik. Itu dia, ada ayam. Gak ada ayam. Ya udah nggak apa-apa. Ini no. Ya udah, aku makan sendiri. Kamu gak usah makan. Ya emang gak apa-apa. Emang gak apa-apa. Oh iya, tempe nih, fans berat tempe nih. Fans nomor satu. Tempe. Nomor wahid. Rakam wahid. Apa? Rakam. Rakam? Wahid. Rakam wahid. Hmm. Rakam wahid, fans tempe, rakam wahid. Demi apa? Sumpah murah banget. Gak kayak di puncak. Ih, sumpah. Yang gimana yang cuma 13.500, coy. Ya Allah. Ini nasi ada kan? Iya, aku mau makan bubur sama tempe kayak Yasin. Kamu mau makan bubur sama tempe kayak Yasin? Iya, tapi buburnya enak kan? Enak. Kamu makan kenceng dong? Ya, buburnya tadi enak kan? Enak. Apa yang? Nih, Mada mau ambil. Mada ambilnya apa? Kamu beneran mau makan bubur?
Iya. Enggak sih. Dan mulutnya aku itu. Ya udah. Madam mau makan bubur kayak Yasin. Apa ambil ini nanti? jangan diambil semua. Yang benar itu banyak banget itu itunya. Ayo yang aku udah nggak sabar nih. Nah, kita tadi di kopi Klotok. Klotok. Klotok di Jogja. Beda dari Muncak tadi. Asli ya? Asli apa ahli? Asli. Ini gambarnya lucu banget tuh. Ini kebun jagung corn. Emang kamu gak pernah ngeliat itu jagung kayak apa? Suasananya kayak gini guys, tolong. Apa? Rame. Oh gitu, harus kayak gitu ya ngomongnya. Rame banget, padahal masih pagi loh. Jam berapa ini? So kita mau pesan makanan dulu. Nanti kita liatin makanannya apa aja, okay? Dari mana? Gak tahu, jujur. Dari sana deh, kayaknya dari depan. Okay. Ini lesehan seru banget di sini. Dari sana, benar. Dari sana. Gitu dari yang dari Buddha. Iya, lebih besar. Lebih besar dan lebih otentik, asik. Waduh, nyampe ke sana-sana ya. Ocean view. Kali apa nih teh manis? Teh isi bensin. Isi bensin perut. Isi bensin perut. Ya. Ini namanya ini. Tempat yang lucu. Beda ya, enggak kayak di Kopi Klotok Puncak. Kopi Klotok. Tapi ini yang asli. Asli enggak tuh? Terus. Ini yang benar itu dari Jawa tuh kan, Kopi Klotok dari Jawa. Dari Jogja. Jogja berarti kita di Jogja. Benar. Cobain. Kita ntar makan pisang goreng ya. Pisang goreng, iya. Ya sih nanti makan. Enak. Iya lah. Banyak banget minumnya. Kencing lagi dia. Kayak ikan koki. Segera. Mantap. Abang. Ini pas. Gede banget ini.